Setelah bebas dari penjara, Peggy Setiawan diberi hadiah satu unit sepeda motor. Kendaraan tersebut adalah pemberian dari Tiara Rahmi, pengusaha durian asal Tasikmalaya, Jawa Barat. Warga Cirebon, Ferry Herianto membenarkan bahwa Peggy akan mendapat motor secara gratis. Menurutnya, motor pemberian bos durian itu memiliki plat nomor cantik. Motor tersebut kabarnya akan diserahkan kepada Peggy hari ini, Sabtu 13 Juli 2024. Ferry mengatakan tidak perlu mempersoalkan terkait merek motor yang diberikan. Menurutnya, yang terpenting adalah keikhlasan memberikan kendaraan tersebut. Seperti diketahui, Peggy telah bebas dari penjara seusai hakim mengabulkan gugatan pra-peradilan. Putusan itu membuat status tersangka pembunuhan Vina yang melekat pada dirinya gugur. Setelah bebas, nasib Peggy berubah 180 derajat. Pria yang dulunya kuli bangunan ini ramai diundang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.